Rasulihi dan kepada Rasulnya. Kita jadikan betul-betul ya, untuk mengharapkan ridha Allah dengan mentaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ata'ar rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kemudian ad-dinu an-nasiha wa li a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Artinya adanya kesetiaan, ketulusan kepada pemimpin kita. Ketulusan, kesetiaan kepada pemimpin kita. Ketika mereka betul-betul berjalan di atas kebenaran, mereka tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari akhlak petuah kanjeng Nabi Muhammad, maka kita wajib mentaatinya. Kemudian wa'ammatihim, dan juga memberikan kasih sayang, kecintaan kepada sekalian kaum muslim. Enggak harus ditanya asalnya dari mana, mazhabnya apa, ya, tempatnya dari mana, warna kulitnya enggak dari mana, enggak ada. Karena yang betul-betul menjadi identitas kesetiaan kita kepada mereka adalah keimanan, keislaman sebagai agama mereka, menjadi betul-betul kesetiaan untuk kita juga untuk menyayangi mereka. Ad-dinu an-nasiha. Kata nasih tadi artinya ketulusan, kesetiaan. Maka kepada setiap kaum muslimin Allah memberikan sifat untuk saudara kita yang lebih dekat disebut al-muslimun. Maka enggak perlu harus kita ungkit lagi apa mazhabnya, apa tempat lahirnya, apa etnisnya, Jawa atau Sunda, enggak. Yang penting Allah udah kasih identitas muslim, berarti wajib untuk kita sayangi, untuk kita setia membantu, untuk kita betul-betul menopang mereka. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Allah memberikan sifat buat saudara kita mukmin, bukan mazhab anu, bukan asal anu, bukan. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia tua ataupun anak-anak, baik dia tempatnya dari mana, ya, ba'duhum awliya'u ba'din, satu dengan yang lain saling menopang. Ini jamaah sekalian, pentingnya kita untuk ad-da'watu ilal fadilah, mengajak kepada keluhuran. Al-fadilah, bismillahirrahmanirrahim, al-fadilah, keluhuran, keutamaan, kebaikan, hiya mi'yaru taqaddumil umami wal jama'ati. Dia adalah timbangan, dia adalah indikator ya, kemajuan umat atau masyarakat, adanya keluhuran. Kalau di tengah-tengah kita betul-betul udah terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan kejujuran, terbiasa dengan keadilan, insya Allah menjadi syarat bahwa kampung tersebut, ya, masyarakat tersebut akan lebih maju dan beradab. Kalau yang ditonjolkan kemanusiaan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, maka menjadi sifat untuk masyarakat disebut masyarakat yang beradab, atau sudah menjadi bahasa Indonesia, masyarakat madani. Masyarakat madani, masyarakat yang beradab. Tapi kalau masyarakatnya barbar, ya, terjadi perampokan, bengis, pembunuhan, ya, perampasan hak orang, pembusukan nama orang,
disebut masyarakat yang beradab, tapi masyarakat barbar, masyarakat yang betul-betul jauh dari peradaban. Wa asasul hukmi ala riqqis syu'ubi wa tahdhibiha. Ini menjadi dasar untuk suatu masyarakat tersebut memiliki kasih sayang di antara mereka, wa tahdhibiha, dan saling mengarahkan, saling memperbaiki, saling memberikan pesona akhlak yang baik. Kalau udah ada masyarakat sosial seperti itu, masyarakat yang betul-betul udah ada betul-betul pola-pola kebaikan di dalam. Fa idza masadatil fadilatu, apabila keluhuran udah meruak, udah menyebar, masing-masing masyarakat apik, malu untuk berbuat yang jelek. Apalagi kaum ibunya tutup aurat, berakhlak yang baik. Yang tua sayang kepada yang muda. Kemudian selalu betul-betul yang ditonjolkan indikator setiap orang adalah kebaikannya. Bukan hartanya, bukan. Tapi akhlaknya. Maka indikator ini menjadi betul-betul mencerminkan masyarakat yang betul-betul beradab. Masyarakat yang maju. Fa idza masadatil fadilah, wa hiya apa itu? Keluhuran itu apa? Wa hiya mahabbatul khair, cinta kepada kebaikan. Wa itharul akhlaqil karimah, dan betul-betul ya, di setiap individunya ya tercermin akhlak yang baik. Setiap individunya tercermin akhlak yang baik. Maka masyarakat ini disebut betul-betul masyarakat yang madar. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau ada cita-cita setiap individu, mestinya juga ada cita-cita setiap masyarakat. Kadang-kadang kita ini egois. Kita cuma mementingkan cita-cita secara individu. Enggak pernah cita-cita kita ya secara bermasyarakat yang baik. Ini yang juga merupakan dasar betul-betul ya satu keutamaan masyarakat madani, ketika masyarakat ini cinta kepada kebaikan. Kemudian jemaah sekalian, wa ta'widin nafsi 'alal masya'iri wal 'awatifi at-thayyibatil khairah. Dan mereka betul-betul terbiasa jiwanya. Ya. Ya, untuk apa? Untuk hal-hal yang positif dan yang baik. Terbiasa. Pertama, mungkin oleh sebab itu jamaah sekalian, saya ingat waktu reformasi. Ya. Reformasi perbaikan moral suatu negeri. Dulu ada sebagian dari mahasiswa-mahasiswa pengen katanya potong satu generasi. Kenapa harus potong satu generasi? Karena generasi yang udah bobrok ini harus betul-betul ya, jangan sampai masuk menjabat ya atau melakukan satu kewenangan di dalam masyarakat. Dipotong satu generasi. Bangun masyarakat yang baru. Ini juga yang biasa dilakukan dalam satu negeri ya. Ketika satu umat udah rusak, ya, dipotong satu generasi. Seperti umatnya Nabi Allah Nuh, terjadi banjir bandang yang habis semuanya. Dipotong satu generasi, muncul masyarakat yang baru lagi. Begitu juga jamaah sekalian Bani Israel. Ketika terlalu ya, kekehnya, kurang ajarnya kepada Nabi dan Rasul, mereka selama 40 tahun, ya, terombang-ambing di gurun Sahara. Enggak dapat makanan, ya, enggak bisa nyari maisyah, enggak bisa apa-apa. Terombang-ambing 40 tahun. Allah cuma kasih ya manna wa salwa. Allah cuma kasih manna wa salwa. Untuk apa? Karena syarat untuk potong generasi ya 40 tahun berarti yang tadinya umur 50, yang tadinya umur 60, ya. Kalau udah diterombang-ambing 40 tahun,
insya Allah udah gak ada lagi. Muncul masyarakat yang baru. Muncul masyarakat yang baru. Pentingnya satu masyarakat punya goal, punya cita-cita, ya, kepada kebaikan, kepada keluhuran. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau udah masyarakat cinta kepada keluhuran, mengajak kepada kebaikan, saling menopang, ya, maka masyarakat tersebut betul-betul adalah merupakan ciri dari orang yang betul-betul, ya, Allah berikan sifat, yaitu orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki ataupun wanita, satu dengan yang lainnya saling menopang, saling mengarahkan kepada kebaikan tentunya. Kenapa? Karena ayat yang selanjutnya dijelaskan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah masyarakatnya kepada yang mungkar. Ini menjadi betul-betul gambaran betul-betul mukmin yang dekat sebagai betul-betul umat Kanjeng Nabi Muhammad yang sejati. Wa wasafa Allahu ta'ala al-ummatal islamiyata biwasfir ra'in ahallaha fi sadril islam liqiyadatil alami. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat pada generasi pertama ketika Islam lahir masa Kanjeng Nabi Muhammad, disebut sebagai masyarakat yang betul-betul pemimpin bagi setiap umat, umat yang terbaik. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kenapa disebut umat yang terbaik? Karena mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan atau yang betul-betul Allah jadikan saat ini. Bagaimana sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka senantiasa betul-betul beriman kepada Allah. Kata ma'ruf, jamaah sekalian, sesuatu betul-betul yang sesuai dengan fitrah kita, sesuatu yang betul-betul sesuai dengan hati nurani kita, itu namanya ma'ruf, sesuatu yang baik. Kita suka cinta kepada kebaikan, cinta kepada keadilan, cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada kejujuran, ya, benci kepada suatu perusakan, ya, suatu yang melampaui batas, benci. Itu namanya ma'ruf, sesuatu yang betul-betul menggambarkan jiwa kita. Mukmin yang sejati, yang Allah berikan sifat terakhirnya, wa tu'minuna billah, mereka yang betul-betul jiwa mereka, hati mereka betul-betul memberikan atau memberikan sinyal apa yang baik dan apa yang enggak baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kaum muslimin, di dalam diri kalian, di dalam hati yang suci kalian, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang Allah turunkan, yang Allah betul ciptakan, ya, pada saat itu. Mereka bagaimana sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ciri mereka yang suka kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, yang enggak suka kepada mungkar, itu adalah ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
enggak pasif ya. Umat Islam, kaum mukmin itu enggak pasif. Enggak individu di dalam mencari kebaikan. Tapi senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Karena ada juga Bani Israel. Ketika sebelum Allah laknat mereka, dirubah akhlak mereka jadi kayak monyet, ya, kayak binatang, kayak B2, dirubah akhlak mereka semuanya. Sebelumnya kenapa? Mereka, ya, umat mereka terbagi menjadi 3. Ketika Allah larang mereka terhadap satu perbuatan umpamanya ya, dilarang mancing hari Sabtu. Mancing hari Sabtu. Umat mereka terbagi 3. Ada yang sama sekali enggak suka. Enggak suka melarang mereka juga. Ada yang enggak suka tapi diam. Yang ketiga, umat orang Yahudi Bani Israel yang tetap mancing di hari Sabtu. Allah habiskan mereka, ya. Allah azab, Allah laknat mereka. Umat yang mana? Umat yang tetap keras kepala mancing, sama umat yang enggak mancing tapi enggak ngelarang amar ma'ruf nahi mungkar. Allah selamatkan yang ketiga, yang enggak suka dan juga melarang kemudian ninggalin kampung tersebut. Ini jamaah sekalian, pentingnya kepada kita ya, untuk tetap aktif di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya, mengarahkan kepada kita. Wa min tawjihatil Qur'anil Karim tahsisu fi'atin aw jama'atin li irsyadin ilal fadilah. Al-Qur'an memberikan kita arahan kepada sekelompok orang atau sekelompok jamaah ya, yang dianjurkan untuk senantiasa mengajak orang kepada keluhuran, kepada kebaikan. Ayatnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada sebagian dari satu umat ya, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang untuk berbuat mungkar, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang beruntung. Enggak kayak tadi Bani Israel ya, yang pasif, yang sama sekali enggak ada sedikit pun sensitifnya ngelihat masyarakat, enggak. Ya, terserah dialah. Dia-dia, gue-gue, enggak begitu. Kadang-kadang kita jamaah sekalian ngelihat orang ini serba salah. Ngelihat orang agak sedikit makmur, kita hati kita merasa apa namanya? Sempit. Ngelihat orang terpuruk, ya, hati kita merasa kelihatannya bebas, girang gitu. Padahal yang sebaik-baiknya umat, ketika saudara kita dalam keadaan hampir masuk ke jurang, hendaknya kita selamatkan, kita tolong. Ini menjadi umat yang terbaik, jamaah sekalian. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, sifat mukmin yang betul-betul peduli kepada mukmin yang lain adalah sifat umat generasi pertama, generasi kedua. Tapi untuk generasi yang terakhir, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa antum idza fasaqa syubbanukum wa taghaw nisaukum wa taraktum jihadakum?" Rasulullah bersabda, bagaimana nanti di akhir zaman
apabila kaifa antum idza fasaqa subbanukum, anak-anak muda kaum muslimin udah banyak yang fasik. Wa taghaw nisaukum, dan kaum wanitanya udah banyak yang durhaka. Baik durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya, durhaka kepada kedua orang tua. Wa taghaw nisaukum wa taraktum jihadakum, dan kalian udah meninggalkan berjuang di jalan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad gambarkan umat di akhir zaman, umat Islam. Kemudian para sahabat karena betul-betul mukmin yang betul-betul peduli kepada mukmin yang lain, kaget. Walakainun dzalika ya Rasulullah, apakah hal yang demikian akan terjadi di kalangan umat Islam mukmin? Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun, demi Allah, di mana jiwaku berada di dalam genggamannya, yang lebih dahsyat pun akan terjadi di tengah-tengah umat Islam akhir zaman. Apa makainun dzalika ya Rasulullah? Apa yang bakalan terjadi lagi yang lebih dahsyat? Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhauna 'anil munkar? Bagaimana nanti di akhir zaman? Umat Islam udah enggak peduli, udah enggak mau lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak peduli lagi sama masyarakat. Sahabat makin kaget. Ada mukmin kayak gitu. Walaka inun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang demikian pun akan terjadi? Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayaku. Demi Allah, yang lebih dahsyat daripada itu pun akan terjadi di tengah-tengah umat Islam akhir zaman. Wa makainun dzalika ya Rasulullah. Apalagi yang akan terjadi di tengah-tengah umat Islam? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Bagaimana nanti kalau umat Islam di akhir zaman ngelihat yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf? Ini kalau udah umat Islam dicabut kepeduliannya, dia akan melihat yang ma'ruf itu mungkar, yang enggak sesuai ya dengan tren di masyarakat yang tren, dia akan tinggalkan. Yang akan betul-betul membelenggu kemodernan mereka, ya, kemajuan mereka, mereka akan stop. Kita udah lihat berapa banyak orang yang pakai jilbab dianggap udah ortodok, atau dianggap kelompok-kelompok yang berbahaya. Masuk mal orang pada takut. La haula wala quwata illa billah. Masuk tempat dianggap takut, bahaya. Udah kejadian belum? Berarti kita di akhir zaman. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tempat-tempat artis-artis yang kena kasus ya pornografi, ya, kemudian balik lagi, wah, idol kita, wah, favorit kita. Udah kejadian loh. Di blow up lagi, pengikutnya banyak. Yang mungkar dianggap ma'ruf. Para sahabat bingung lagi jamaah sekalian. Walakainun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang demikian pun akan terjadi? Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayaku. Demi Allah, di mana jiwaku berada di dalam genggamannya, yang lebih dahsyat pun akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Wa makainun dzalika ya Rasulullah. Apalagi yang lebih dahsyat daripada ini? Ini bedanya generasi mukmin yang pertama dengan generasi mukmin yang akhir zaman, yang betul-betul enggak ada kepedulian lagi. Wa makainun dzalika ya Rasulullah. Apalagi yang bakalan terjadi? Kaifa antum idza amartum bil munkari wa nahaitukum 'anil ma'ruf? Bagaimana nanti di akhir zaman ya, umat Islam terang-terangan menyuruh kepada yang mungkar dan terang-terangan melarang orang berbuat ma'ruf? Udah kejadian belum?
berbuat ma'ruf dilarang, berbuat kebaikan dilarang, ya. Tapi berbuat mungkar dilidiemin enggak apa-apa. Wa maka inun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang demikian pun bakalan terjadi? Walladzi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun. Demi Allah, yang lebih dahsyat pun akan terjadi. Lihat jamaah sekalian. Rentetannya semakin naik semakin naik dia punya ini. Semakin dia redup keimanannya, semakin kepeduliannya hilang, semakin dahsyat masyarakat umat Islam. Bihalaftu. Aku yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bihalaftu. Aku bersumpah, la utihanna fitnatan yasirul halimu fihi khairan. Aku akan timpakan fitnah. Fitnah di sini ujian di tengah-tengah masyarakat Islam, di mana orang awamnya akan khairan, akan heran bingung. Udah jadi bahasa Indonesia. Akan bingung orang awamnya. Yang satu kiai, yang satu pakai fatwa bilang halal, satu lagi pakai fatwa bilang haram. Tinggal yang awam bingung, saya mesti ikut yang mana ini? Ikut kiai yang A atau ikut kiai yang B? Bingung orang awam. Semuanya bingung, kenapa? Karena dari pertamanya kualitas kepedulian umat udah semakin merosot. Akhirnya semakin merosot, akhirnya orang awam pun bingung. Di tengah-tengah mereka banyak ulama, sedangkan ulama yang satu yang dengan yang lainnya berbeda pendapat. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Tinggal yang di tengah-tengah bingung. Saya ikut yang mana ya? Udah kejadian belum? Udah ya. Berarti kita di akhir zaman, jamaah sekalian. Perkuat keluarga kita, ajak kepada kebaikan, ya. Ajak untuk kita arahkan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salih, ya apa namanya? Mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Perkataan mana lagi yang lebih baik? Dibandingkan orang yang betul-betul ya mengajak berseru untuk taat kepada Allah dan senantiasa berbuat baik, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Inilah jamaah sekalian pentingnya setiap umat memiliki kepedulian. Kita ini masyarakat mukmin, bukan disebut masyarakat individu kayak barat. Barat sama sekali enggak punya masyarakat yang betul-betul saling ba'duhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, enggak ada. Mereka individu. Sedangkan masyarakat Islam komunitas mukmin yang satu dengan yang lainnya saling mengikat, saling menopang. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.